sampai ke sekarang 2022-2023 ni sekarang ni, kita lompat lebih kurang 50 lebih anak tangga. Maksudnya kita naik. Kenapa? Sebab produk ada mulut, ada kaki. Faham? Kalau produk tak ada mulut, tak ada kaki, you still stay kat situ je. Kalau you punya ranking ataupun dalam dunia, biasanya ranking you nombor 100, you stay je 100. Silap-silap dah terkeluar dah. Tapi kita makin meningkat. Siapa tahu 5 tahun akan datang, kita boleh bagi rank sampai ke top 10. Itu sudah syukur, alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Dan yang paling best, ini yang tak ada dekat produk Malaysia, guys. Liability produk ataupun liability awam atau insurance, guys. Bernilai 20 juta New Zealand. Kalau kali dengan Malaysia 3, lebih kurang 60 juta. Korang bayang-bayanganlah, tenung-tenunganlah. So selama ni tak ada lagi berlaku. Tak ada lagi orang claim. Kenapa? Sebab produk ni ada mulut, ada kaki. Itu saja. Okay, next. Terusnya, thank you 41 participant yang hadir. Okay. Ini produk-produk yang hot selling. Yes, betul Mina. Fast growing. Memang fast sebab dalam tempoh saya cakap tadi dah, daripada 2017 ke 19 tadi sampai ke 2023 ni, kita naik 50 lebih anak tangga. Itu cukup laju. Kenapa? Sebab produk ada mulut. Okey. Bila produk ada mulut, syarikat pun bagus, plan pun bagus, dia jadi macam ni. Faham? Okey. So, untuk anda ketahui, hot selling produk ni, Alpha Lipid Lifeline, tu nampak tin tu. Zoom besarkan sikit, anda zoom, anda tengok. Alpha Lipid Lifeline nampak tu. Dekat sini, zoom. Tiga produk ni selalu orang beli memang sekali tiga. Kenapa? Sebab inilah immune support. Sistem immune anda. Kita macam ni, bila umur meningkat, sistem dalam tubuh kita makin menurun. So, untuk meningkatkan balik sistem immune kita, kita kena makan kolesterol. Tu pasal kolesterol ni meningkatkan sistem immune. Macam Alpha Lipid, dia tingkatkan 20%. Immune 4 tingkatkan 40%. Kolesterol pun sama juga. Baik untuk saraf, anything yang kena dengan apa permasalahan kesihatan yang anda ada. Yang bestnya sekarang, dulu Alpha Lipid saja. Sekarang ni ada berbagai-bagai masalah. Ada berbagai-bagai masalah pula. Ada berbagai-bagai produk yang boleh anda pilih. Dan saya bagi tahu anda, bila dah cuba Alpha Lipid, nanti anda tengok apa yang kami buat balik daripada utara dan juga di Melaka. Penghasilan dia sangat-sangat cukup luar biasa. Melaka kita dah bagi tahu yang kita balik daripada Kedah minggu lepas. Minggu lepas, baru-baru ni. Patutnya terbaru China, diorang suruh datang. Nanti lagi ramai, tapi kami tak sanggup. Sebab jam sangat. Ni hot selling produk, imun untuk tingkatkan imun sistem. Biar umur anda 50, dalaman anda 40. Bukan anda 40, dalaman luar, dalaman anda 50, faham? Itu yang kami dekat sini buat. Okay? Okay, untuk weight management, untuk penurunan berat badan, yang bestnya kita ada Shape Up, kita ada SG2, Slim Diet 2, Alpha Lipid Slim Diet 2, khabar potong gula dan karbo dalam tubuh badan, cut karbo, gula dalam badan, kita dah berlama minum benar-benar manis, karbo, dan kita ada untuk ketostik, iaitu urine test setiap hari, selama 100 hari. So, maksudnya, apa beza produk untuk kuruskan badan kita dengan produk yang lain? Apa beza produk slimming lain dengan produk ini? Oh, ada orang tanya saya, sifu, saya pakai produk ni, bila saya makan pakai produk ni, saya dah dapat berat badan ideal, lepas tu saya berhenti, pak, terus saya kena, kenapa orang kata? Berat badan saya naik jadi double. So, kenapa jadi double? Kepada saya simple je. Kenapa? Anda tahu kenapa? Sebab anda makan benda yang anda tak boleh makan. Bila anda dah dapat berat badan yang ideal, anda berhenti, anda makan balik benda yang anda tak boleh makan, anda akan naik dua kali ganda. Tapi dekat sini sangat berbeza. Anda urine test. Bila anda colour pink tu, anda boleh makan. Makan apa sifu? Suka tingkah nak makan apa? Dan ini pernah berlaku. Pernah berlaku. Kalau anda ada perempuan dealer dalam ni, ada masa raya 7 hari, beliau tak makan langsung, tak berpantang. Sebab beliau dah turun berat badan ideal dah. Ikut BMI. Dan 7 hari masa raya tu dia pukul. Pukul habis. Lemang apa semua dia makan. Dan dia hanya naik 1 kilo kalau tak silap saya. 1 kilo kan, tak sampai 1 kilo. Dan dia turun dalam masa 2 ke 3 hari macam tu balik. Guys, mana nak dapat? Sedangkan pelaman yang saya pernah jumpa, orang yang join kami untuk turunkan berat badan, dia dah pergi ke weight management. Bayar beribu-ribu. Turun sekilo. Ini korang bayar, turun berkilo-kilo. Faham tak?
Sebab saya kata dekat sini dengan produk ni, ini produk hot kita, skincare memang tengah naik, tengah meletup. Why? Sebab saya sendiri pun tengah buat. Moderator sedang lakukan benda ni lah. My team tengah fokuskan ni, skincare, spa bar dan juga serum kami gabungkan, majority. Yang terbaru itu nanti, nanti tengok macam mana Lady M boleh close satu doktor lelaki. Beli satu set. Kau nak tahu kan? Tunggu sat lagi dia cerita. Cuba tak mahu cerita, tak best. Biar tuan punya badan cerita sendiri. Okay, khabar saya cakap tadi untuk potong gula dan karbo, K29 untuk tingkatkan anda punya tenaga, energy. So kalau anda ni jenis bersukan, tu macam kita punya ikon, kita punya role model kita, Zero One. Macam mana beliau boleh main bola, nampak? Sampai umur sekarang, dah 50 lebih, tapi still boleh main bola macam orang muda. So majority ahli-ahli sukan New Zealand guna produk K29. Dan untuk Omega atau Omega Q10, ini bagus untuk tubuh badan anda, maksudnya untuk kolesterol, jantung, sangat bagus. So, sebab pada saya, produk ni semua, kebanyakan produk dekat sini saya ambil. Saya ambil dan saya amal. Bukan ambil saja, amalkan. Kenapa? Sebab dah ada bonus. Ambil je lah masalahnya. Kan? Kalau tak ada duit, itu yang masalah dia. Sekarang ni, benda barang kat dunia ni, dekat dalam dunia sekarang ni, tengah mahal. Semua orang rasa mahal. Tapi, kalau kita nak jadikan dia murah, kita tingkatkan kita punya ekonomi. Itu saja. Yes. Angka je meningkat je. Betul. Tingkatkan ekonomi kita. So, barang tu semua kita akan jadi rasa rendah, rasa murah. Barang akan jadi mahal bila kita tak tingkat ekonomi kita. Kita duduk dalam zon selesa kita. Okeylah, cukup lah ni. RM3,000 sebulan. RM4,000 sebulan, cukup. Cukup, memang cukup. Tapi tak ingat ke anak-anak tu nak membesar nanti, nak pergi universiti nanti, nak kahwin semua, apa semua nanti. Fikir, pernah fikir. Tak pernah fikir tu. Kalau tak pernah fikir tu, fikirkan lah. Alright, next. Seterusnya. Alright. Ini yang Falipi Lifeline. Saya nak cerita pasal anda perlu ubah. Falipi Lifeline ni anda perlu ubah sarapan pagi, bukan tukar agama. Tukar sarapan pagi saja. Maksudnya, pagi tak payah dah sibuk-sibuk nak makan nasi lemak ke. Umur dia dah. Hey, korang sibuk dengan cakap ni, nak kacau. Okay. Nak dah kacau tengok sibuk cakap kan. Okay. Falipi Lifeline ni cuma ni anda perlu ubah sarapan pagi je. Kalau anda pergi sarapan pagi, kebiasaannya kita makan nasi lemak, sotong, telur mata, kan, tewa ais limau, dah berapa ringgit dah tu. So minum palipit lebih kurang 5-6 ringgit je guys. So itu je beza dia. Ubah sarapan pagi anda untuk anda lebih sihat. So dalam dia, apa kelebihan dia? Dia ada kolesterol grade tertinggi macam saya cakap tadi. Kita ada grade yang ke-10. Dalam dia ada faktor imun tingkatkan untuk menaturalkan pathogen, iaitu untuk melawan penyakit dan memulih atau mengukuhkan sistem imun. Saya lupa nak masukkan gambar yang terbaru lah. Saya rasa semua dah tengok kot. Yang mana yang kaki berlubang tu dah boleh pakai kasut. Saya tak dapat hubungi semalam.